have a good so that kind of person who can read the readings clear to the person, so that they should be reading. And so in here, what we can do practically with this is, number one is of course for oneself to familiarize. But if in case, since you're not not a lama or not an ani or something, then you can read still. I think you can, according to I in a Tibet I have not seen, because there always there's a lama they can invite, but another places it's hard to find a lama. So and in that case, also according to teachings, they're mentioned clearly. So when somebody is close and can be, you know, the dying person, close to dying person can trust, can be, dying person can be inspired and can be trusted, can, that kind of a person then reach for the dying person, then as a benefit, so the, we just read, as mentioned, it's very important. Baik, jadi malam ini kita kita seharusnya belajar mengenai bagaimana cara membacakan Bardut Hodol ini untuk diri kita sendiri, ya, agar kita mengerti, dan juga bagaimana cara untuk membacakannya ini untuk orang lain yang akan meninggal. Jadi kalau baca, ya tentu saja kita membacakan keseluruhan dari doktrin atau ajaran dari Bardut Hodol ini. Nah, inilah hal yang akan kita bicarakan pada malam ini. Jadi dengan demikian, biasanya Bardut Hodol ini dibacakan oleh seorang lama atau seorang biku. Jadi biasanya lama yang membacakannya adalah lama atau guru yang dipercayai atau dihormati oleh orang yang meninggal ini. Kalaupun tidak ada, maka di dalam doktrin ini sendiri disebutkan bahwasanya bisa juga orang yang dekat dengan sang almarhum ini, ataupun para sesyong suciye, ya, para saudara-saudari sedharma, ataupun setidaknya seseorang yang memiliki sebuah niat baik yang bisa membacakan dengan jelas. Jadi, ataupun seseorang yang bisa dipercayai atau bisa nyaman dengan orang yang meninggal ini. Jadi, apapun yang kita bisa lakukan nantinya, yang paling penting adalah kita harus mengenali, memperkenalkan, atau mengakrabkan diri kita dengan Bardut Hodol ini. Ini adalah hal yang pertama dan terutama. Ya, kalau misalnya tidak bisa mengundang lama, para biku ataupun ani, bikuni, atau lain sebagainya, maka kita bisa membacakannya. Tapi di Tibet, Rinpoche tidak pernah melihat umat awam membacakannya, karena di Tibet di mana-mana bisa mengundang lama, ya, sangat gampang untuk mengundang para lama. Tapi mungkin di tempat-tempat lain adalah sangat sulit untuk mengundang seorang lama atau biku-bikuni. Nah, dengan demikian, sesuai dengan doktrin atau ajaran ini, maka seseorang yang dekat dengan sang almarhum ini, ataupun seseorang yang bisa dipercayai, yang bisa membuat orang yang akan meninggal ini atau sang almarhum ini terinspirasi, maka orang ini bisa membacakannya kepada orang yang akan meninggal ini. Okay, now how to read it? How to read can be elaborated way or more kind of simple way. Many, many different ways can be read. But here, if we if we read not that elaborated way, but quite simple way. So first, if it's possible, I set up a shrine as offerings, as water, incense, and so on. Set up a shrine as clean, clear, as clean and as proper as possible.
set up Sharan if such a situation is not allowed, not convenient to set a shrine, then visualize the both to whom offering and the object of offerings, to whom offering Buddha, Bodhisattva, and all that, visualized in front in the space, and then offerings, all kind of that visualization of offerings limitless. You can, limitless kind of offerings can visualize, and so offerings set up, and with that, then you start to press, prayers saying that the refuge prayer, that one stanza, refuge prayer, Sanje Chodo Soju Chonola. Usually most people familiar with that prayer. And then after that, the four immeasurables, meditating on four immeasurables, that one stanza, Sanje Tamje Deva Dejidam. So those are two stanza, refuge, Bodhicitta, and four immeasurable prayers, say three times. And then start here the Portututu chapters. Baik, jadi, nah, kalau mengenai bagaimana cara untuk membacakannya, ini bisa kita bicarakan secara lebih rumit ya, ataupun gampang. Jadi ada banyak sekali cara-cara untuk membacakan Bardo Todol ini sebenarnya. Jadi di sini sebenarnya lumayan simple, lumayan sederhana. Jadi yang pertama dan terutama, yang pertama, jika memungkinkan kita mendirikan sebuah altar, kita membuat sebuah persembahan-persembahan, contohnya seperti pelita, kemudian dupa, dan lain sebagainya. Kita mendirikan sebuah altar yang sebersih mungkin dan juga sebaik mungkin. Kalau di saat itu ya, atau pada momen tersebut kita tidak nyamannya atau tidak bisa, tidak memungkinkan untuk mendirikan sebuah altar, maka kita bisa memvisualisasikan persembahan yang tak terhingga kita persembahkan kepada para Buddha dan Bodhisattva. Contohnya kita memvisualisasikan atau membayangkan di hadapan kita ada para Buddha dan Bodhisattva ataupun hidam tertentu, kemudian kita mempersembahkan berbagai persembahan yang indah yang tak terbatas. Jadi setelah itu kita melafalkan doa, yakni yang pertama adalah doa perlindungan dan bodhicitta satu bait ya yang dimulai dengan Sanjaya Chodang dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin familiar, kenal dengan doa ini. Kemudian setelah itu adalah doa yang kedua, yakni empat sifat tanpa batas yang dimulai dengan Senchen Tamche Dewadang dan lain sebagainya. Kita juga bermeditasi pada empat sifat tanpa batas ini. Jadi yang pertama, kita bacakan dua bait dari doa ini, yakni yang pertama, doa perlindungan dan bodhicitta, dan yang kedua adalah empat sifat tanpa batas. Masing-masing kita baca tiga kali. Dan setelah itu kita mulai membacakan Bardo Todol ini pada babnya. Okay, then there are few different chapters which is not the main part of the Bardo Todol, which are not the main part of the Bardo-Todol doctrine, but the different chapters. So this recitation starts from the title, the chapter called text, called the natural liberation of habitual tendencies. So you start with that. In that text, it's like seven branch prayers. Actually, instead of seven, there are 10 branch prayers, including going refuge, offering, purification, namaskar, and so on. So read this. Start first reading this. Natural liberation of habitual tendencies. And when
you read the whole thing. Then after that, some of this, those aspiration prayers here, three different kind of aspiration prayer. One is called natural liberation recognition. Avin, you can translate. Okay, baik. Jadi kemudian setelah itu sebenarnya ada beberapa bab ya atau bagian-bagian yang berbeda-beda yang sebenarnya bukan merupakan bagian utama dari doktrin atau ajaran Bardo Todol ini. Jadi ada banyak sekali bab yang berbeda, tapi biasanya pelafalan dimulai melalui sebuah doktrin atau sebuah teks yakni praktik spiritual pembebasan melalui kecenderungan kebiasaan yang di dalamnya ada doa-doa, contohnya seperti doa tujuh cabang yang isinya adalah perlindungan, namaskara, persembahan, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kita mulai dengan membacakan praktik spiritual pembebasan melalui kecenderungan kebiasaan. Jadi kita bacakan semuanya. Kemudian ada tiga jenis doa aspirasi yang harus kita bacakan. Yakni yang pertama, doa aspirasi memanggil para Buddha dan Bodhisattva untuk membantu. Kemudian setelahnya ada doa aspirasi yang melindungi dari ketakutan pada kondisi-kondisi bardo. Kemudian yang ketiga adalah doa aspirasi yang menolong pada jalan-jalan yang berbahaya di dalam kondisi bardo dan juga baik-baik atau baik teks, baik akar dari enam kondisi-kondisi bardo. Okay, so there are three different kind of aspiration. One is requesting Buddha Bodhisattvas to protect. Some I don't find the translation in a book, so I'm just kind of roughly saying from myself here. Later we'll find the exact title. And then there's aspiration prayer for as a guidance from narrow path of Bardo, and then there's Rinpoche, I have translated the three aspirational prayers, the titles just now. Oh, you got it? Yeah, I got it, Rinpoche. Oh, okay, yeah. Then those three aspiration prayers, three different texts, not very long. Just a short one or two pages. Read those three aspiration. Ya, jadi seperti yang tadi sudah disebutkan ya, jadi ada tiga jenis doa aspirasi yang harus kita bacakan. Yakni yang pertama, doa aspirasi memanggil pertolongan para Buddha dan Bodhisattva. Kita bacakan sebanyak 37 kali. Kemudian doa aspirasi yang melindungi dari ketakutan terhadap bardo atau alam antara. Kemudian doa aspirasi yang menyelamatkan dari jalan berbahaya dari alam bardo dan syair akar dari enam bardo. Jadi ini adalah tiga doa aspirasi ya. Jadi ada tiga jenis doa yang berbeda. Jadi kita bacakan semuanya karena juga tidak terlalu panjang, sekitar 1-2 halaman saja. And also you can read the root text of the six bardos. Again, one or two pages there. Jadi kita juga bisa bacakan syair akar dari enam jenis bardo. Lagi-lagi itu juga pendek, hanya 1-2 halaman saja. Okay, then if you can read the 35 Buddhas of Confession, 35 recite the Sutra of Three Heaps, yeah, sometimes called Three Heaps, or 35 Confession Buddha's names. That sutra you can read, and plus any other names and mantras of the Buddhas.
such Amitabha medicine Buddha and so on. Kemudian jika memungkinkannya atau jika kita bisa, kita baca Sutra 35 Buddha Pengakuan atau juga disebut sebagai Sutra dari Tiga Bagian. Ya, jadi ini merupakan sutra yang di dalamnya terkandung 35 nama para Buddha. Kemudian sutra ini kita bisa kita bacakan, kemudian kita juga bisa menambahkan atau melafalkan contohnya nama-nama ataupun mantra-mantra dari para Buddha dan Bodhisattva. Then start from the Patutu itself, the great liberation of Harry. Reading should follow italicized directions and complete it. Baik, jadi kemudian maka kita akan memulai ya dengan membacakan Bardo Thodol ini sendiri atau pembebasan agung melalui pendengaran. Jadi teks akarnya atau teks utamanya. Jadi kita membacakan teks yang dicetak miring. Teks yang dicetak miring. Jadi itu yang kita bacakan keseluruhannya, semua teks yang dicetak miring. Oh, whenever said oh child of Buddha nature I think translated as Buddha nature, Richi Purven, child of Buddha nature. So that part. Read and so that part was the especially depending on like just maybe 1-2 hours or few minutes or just but there are the some part for first one paragraph there you can read when persons stop breathing. Yes, stop breathing. Do all just around there can be just a little bit before. This is some a reminder when dying. Then after stop breathe, just after stop breathe, or can be few hours or first day. Then focus the reading more like reminding. That is to recognize clear light, nature of mind, part is read is italicized kind of indication that the paragraph, one or two paragraphs there. And then after the, you can those repeat again and again, often few times, and then you can continue read the whole doctrine. And if so, disease if it has been quite long, depend on quite long weeks, many days and weeks, then again, then it should be focused on so men. Focus is depend on the attempt that you see the doctrine itself. I mentioned the first week, second week, and then so on. But anyway, just read the whole thing, whole text from begin to end. Every time you read, that is fun. Baik, jadi kita bacakan ya, setiap ada kata yang dimulai dengan wahai putra kaum luhur. Jadi di sini di buku Indonesia halaman 6. Jadi ini juga disebut sebagai Rikjipo ya, yang diterjemahkan sebagai putra kaum luhur. Jadi bagian itu harus kita bacakan. Jadi ada beberapa bagian, ya ada sebuah paragraf, ya ini paragraf yang halaman 6 ini, yang dimulai dengan wahai putra kaum luhur ini, kita bisa bacakan ketika seseorang telah berhenti bernafas. Ya, jadi contoh, jadi kita ingatkan sang almarhum ini atau orang yang akan meninggal ini pada paragraf ini. Jadi misalnya setelah sang almarhum ini baru saja
nafasnya, pernafasannya baru saja berhenti bernafas, atau mungkin beberapa jam setelah pernafasannya berhenti, ataupun hari pertama dari kematian sang almarhum, kita ingatkan sang almarhum dengan paragraf ini untuk mengenali batin yang terang bercahaya ini. Jadi itu tadi dicatat miring juga hanya sekitar 1-2 paragraf. Kita bisa lafalkan, kita ulang dan ulang lagi paragraf ini. Ya, jadi kita juga bisa melanjutkannya lagi pada semua doktrin teks yang dicatat miring yang dimulai dengan wahai putra kaum Luhur. Kalau misalnya seseorang ini sudah sakit untuk waktu yang cukup lama, ya mungkin sudah berhari-hari atau berminggu-minggu, maka kita harus fokus ya membacakannya mungkin pada minggu pertama, minggu kedua, ataupun kita bisa membacakan keseluruhan dari teks ini saja, itu juga sangat baik. After that, after read the Padutotra doctrine, if you can, you can continue read all that following chapters, such like a natural liberation of negativity and obscuration through and the natural liberation through acts of compassion, natural liberation through recognition of the visual in this whole manage. So natural liberation of fear through the rich deception. This one also not. Natural liberation of wearing and some of liberation of psychophysical aggregates and so those you can continue read those those prayers, but if you cannot, most likely you cannot so much already. So if you cannot, then with conclude with dedication and aspiration prayers such as King of Aspiration prayer, or Sukhavati. Sukhavati, Amitabha Sukhavati prayer. Sukhavati prayer also, if you can, there's a long text. If you cannot, at least say the short Sukhavati prayer, 1 or 2 pages. Right? And do the dedication. So. Baik, jadi setelah kita membacakan keseluruhan dari ajaran atau doktrin Bardo ini, maka kita bisa melanjutkan pada bagian-bagian atau bab selanjutnya. Jadi tadi ada beberapa contoh-contoh bab yang selanjutnya, yakni contohnya adalah ada pembebasan alami melalui pemakaian ya, atau dengan memakai, kemudian ada pembebasan alami melalui agregat atau kumpulan psikis dan fisik. Kemudian ada juga pembebasan alami melalui pengakuan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya hal ini sebenarnya cukup panjang ya. Kalau jadi Rinpoche mengatakan kemungkinan besar kita tidak sanggup ya karena lumayan panjang. Jadi kalaupun tidak bisa, maka kita bisa menggantinya atau membacakan doa Raja Aspirasi ataupun kita bisa membacakan doa Buddha Amitabha atau doa terlahir di Sukawati. Kita bacakan doa aspirasi Sukawati yang panjang kalau kita bisa. Kalaupun tidak bisa, maka kita bisa bacakan doa aspirasi Sukawati yang singkat. Ya, itu juga kira-kira hanya 1-2 halaman saja. Dan kemudian setelah itu kita tutup dengan dedikasi atau pelimpahan jasa. Ya, yeah, so while during reading the Padutotra, if there's a body, then the next body with the clear clear and kind voice, yeah, and next body and with good intention is important, especially when Bardo being has a clear voice, can read this mind and so on. So I have to have a good kind heart, good intention. With focus on good intention means sincerely
intention of sincerely care and wanting to benefit and help the disease, not another kind of the trick, not politics or suffer and another benefits, or if a lama, then usually lama rich, then they make a family make offering, right? Some give ampa. If lama is focused on ampa in the rich, then disease will the perturbing have has a clear voice. If what the person is thinking, if perturbing become aware, then of course then become not trustable person, then doesn't as difficult to help. So anyway, whoever read with a good intention and then properly read, if there's no body is already what you call disposed, then can read from traditionally they read from the house, the deceased person's house. Baik, jadi pada menjelang kita membacakan teks Bardot Hodol ini, maka jika ada jenazahnya, jenazah sang almarhum, maka kita lafalkan atau bacakan teks ini di samping tubuh atau jenazah sang almarhum dengan suara yang jelas dan juga dengan suara yang lembut ya, dengan baik. Dan tentunya yang paling penting juga dengan sebuah intensi atau sebuah niatan yang baik, yang benar, ya, yang tulus. Jadi para makhluk bardo ini mereka memiliki penglihatan, ya, mereka bisa melihat sesuatu, mereka bisa mengetahui apa yang orang lain pikirkan. Jadi mereka bisa membaca pikiran orang lain. Jadi oleh karena itu sangat penting untuk memiliki sebuah niatan yang baik, ya. Jadi kita secara tulus kita peduli, ya, kita ingin membantu sang almarhum atau kita ingin memberikan manfaat kepada sang almarhum ini, ya, bukan memiliki sebuah niatan atau tipu muslihat yang lain ataupun politik dan manfaat-manfaat lainnya. Jadi jika misalnya seseorang lama yang membacakannya, ya, jadi kalau contohnya kalau misalnya lama yang membacakan, kan biasa keluarga pasti memberikan persembahan kepada sang lama, contohnya mungkin kasih angpau, ya, kalau kita. Jadi kalau misalnya lamanya ini cuma mikir angpau doang, ya, fokusnya ke angpau, maka para makhluk bardo ini mereka kan memiliki penglihatannya atau mereka bisa tahu apa yang orang lain pikirkan. Maka jika para makhluk bardo ini tahu atau menjadi sadar akan pikiran sang lama ini yang cuma fokus ke angpau, maka sang almarhum ini akan menjadi tidak percaya, tidak mempercayai sang lama ini, tidak mempercayai teks Bardot Hodol ini, dan dengan demikian akan sangat sulit untuk dibantu. Jadi siapapun yang membacakan teks Bardot Hodol ini haruslah memiliki sebuah niat yang baik dan benar. Jadi kalau misalnya tubuh atau jenazahnya sudah misal dimakamkan atau sudah dikremasi, ya, maka kita bisa bacakan secara tradisional, kita bacakan di rumah dari di rumah sang almarhum. Okay, so this much about how to read the Bardot Hodol doctrine, and this much for today. And we'll have another session. If you're interested, I will explain how to do sur. Sur is a sur offering to help a deceased part of being. Sur is something that you burn some food, yeah, some food, compost things that burn, and then there's a text to read. So I will, next session, I will talk a little bit about how to do this sort. And today is this much, and if anybody has any questions,
we can spend a few minutes more and I try to answer your questions. Baik, jadi sebenarnya Rinpoche mengatakannya, kalau misal Bapak Ibu ada pertanyaan, kita bisa menghabiskan beberapa menit untuk menjawab. Rinpoche akan menjawab beberapa pertanyaan. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, silakan ketik di kolom chat, nanti akan saya bacakan untuk Rinpoche, atau Rinpoche juga bisa baca sendiri. Kalau nggak bisa Inggris, nanti saya bantu terjemahkan. Ya, jadi tadi Rinpoche mengatakan, baik, jadi cukup untuk hari ini, seperti demikianlah bagaimana cara untuk membacakan teks Bardo Todol ini. Jadi cukup untuk hari ini. Dan kita akan memiliki sesi yang lain, ya, nanti sesi minggu depan, yakni pada tanggal 1 Maret, ya, jam 7 malam juga, Rinpoche akan mengajarkan bagaimana cara untuk melakukan sur. Jadi sur itu, atau persembahan sur, adalah sebuah persembahan yang kita bakar, ya. Jadi contohnya seperti makanan dan lain sebagainya yang kita bakar untuk membantu atau memberikan manfaat kepada almarhum ataupun kepada para makhluk bardo. Nantinya juga akan ada sebuah teks doa yang perlu kita bacakan. Jadi di sesi selanjutnya kita akan belajar, atau Rinpoche akan mengajarkan mengenai hal ini sedikit. Jadi cukup untuk hari ini, jika Bapak Ibu punya pertanyaan, maka kita bisa menghabiskan beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Apakah Bapak Ibu punya pertanyaan? Rinpoche, there's one question in the comment. Do you want to read it by yourself? Oh, let's see. I don't even find the chat here. Do you want me to read it for you, Rinpoche? Oh, okay, yes. Okay, so there's one question from Sophia. So does that mean we can achieve Vajradhara, the complete and perfect Buddhahood, without having to complete the six paramitas in the bardo? Reading Partitura helps, I think, help to achieve a person to many different levels of result. If the highest level of a result is, then the person achieved Dhammakaya, clear light, nature of mind, yeah, that's equal to the Vajradhara stage. Without long-term practicing paramitas, eons and lifetimes, and including meditation and that long time practicing. So just in a short moment of a powerful practice, practitioner reached to the higher level of this kind of result. If not, then other results like being born Sukhavati, Amitabha, and Pure Land, and other pure lands, or at least the person being able to obtain higher rebirth of humans and deva realm, like that. Baik, jadi ada satu pertanyaan, ya, dari Ci Sofia. Apakah artinya kita bisa mencapai tingkat Vajradhara atau kebudaan yang sempurna tanpa perlu untuk menyelesaikannya atau merampungkan 6 paramita di alam bardo nantinya? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah, melafalkan Bardo Todol ini bisa membantu seseorang atau almarhum untuk mencapai
hasil yang berbeda-beda. Jadi hasil yang tertinggi adalah mencapai dharma kaya atau batin yang terang bercahaya. Ini memang setara dengan kondisi wajradara, ya. Jadi tanpa perlu untuk waktu yang lama melatih paramita atau kesempurnaan untuk berkalpa-kalpa, ya, bermiliaran tahun ataupun untuk berbagai kehidupan yang tidak terhingga. Tentu juga tidak perlu untuk melatih meditasi untuk waktu yang sangat lama. Jadi ini adalah memang hasil, ya, atau pencapaian yang paling tinggi yang bisa didapatkan. Kalaupun tidak bisa, tidak memungkinkan untuk mencapai pencapaian yang paling tinggi ini, maka setidaknya seseorang bisa terlahir di alam suci Sukawati maupun di alam murni para Buddha yang lain. Ataupun setidaknya seseorang bisa mencapai atau mendapatkan kelahiran kembali di alam yang tinggi. Contohnya mungkin di alam manusia ataupun di alam dewa. For reach this Paratattva, no need not necessarily require to have empowerment. This question two, and question two is, what is the disease? Is a woman? Wahiputra Luhut. Who means a child? So child, if it's a child, then it can be woman or man, both. But in that is, it depends on language. I don't know how, if there's no one word that can refer to both men and women in Indonesian language, then then you have to change. If this is a woman, then you have to address as woman. Baik, jadi Ci Sofia ada pertanyaan kedua dan ketiga, ya. Jadi pertanyaan kedua dari Ci Sofia itu, apakah inisiasi itu diperlukan untuk membacakan Bardo Todol ini? Jawaban dari Rinpoche adalah tidak diperlukan inisiasi untuk membacakan Bardo Todol ini. Kemudian yang ketiga, gimana kalau misalnya sang almarhum ini perempuan, ya, atau wanita, karena kan di teksnya itu kan wahai putra kaum luhur terjemahannya. Ya, jadi jawaban dari Rinpoche adalah kalau di Inggris kan terjemahannya child of Buddha nature. Jadi child ini kan artinya bisa putra, bisa putri, ya. Jadi child ini kan bisa dua maknanya, bisa putra maupun bisa putri. Ya, jadi bisa artinya itu bisa keduanya, bisa laki-laki maupun bisa perempuan. Tapi ya kalau misalnya sang almarhum ini wanita, ya, berarti almarhumah, ya. Maka kalau kita bacakan teks Indonesianya, ya bisa kita ganti dengan misalnya wahai putri kaum luhur, tentu saja bisa. Oh, speaking which later when you read like such aspiration prayers, those aspiration prayers, in a Tibetan, this Tibetan reading, most of time you don't have to say I or you, just this the meaning. It can be refer, can be I or can be, I mean, it can be first person, can be second person, can be third person, but the person is that I no need to mention in sentences in Tibetan. But when you translate into another language, then mentioned like such a Tibetan is maybe Konjo Sumla Chöpambul, for example, yeah, means offering or offering made to three jewels, but in which means when you're reading, just you don't have to say I, but in the English you translate, then you have to say I or he or you made the offering to three Jews, or I made the offering to three Jews, or he made the he's offering to three Jews. So you have to say. So what I mean is later when say I
my regularly, if you're reading by yourself, not particularly for deceased person, then you can just I, my, me, and like that. But if you're reading for our deceased, I think then should replace the second person. What is it? First person, second person, right? Baik, jadi tadi ngomong-ngomong ya mengenai yang tadi, jadi putra atau putri kaum leluhur itu. Jadi contoh nantinya ketika kita melafalkan doa aspirasinya yang tiga tadi, dalam teks Tibetan atau dalam bacaan Tibetan ini, kebanyakan dari teks ini atau kata-kata ini ya tidak perlu mengatakan aku, kamu, atau dia. Jadi karena kata Tibet ini ya, satu kata dari Tibet ini bisa bermakna orang pertama, orang kedua, maupun orang yang ketiga. Ya. Jadi, tapi ketika kata Tibet ini, sebuah kata Tibet ini diterjemahkan ke bahasa lain, maka bisa menjadi aku, Anda, atau dia. Jadi contohnya, misalnya saja, kata Tibetnya itu koncok sumla chopabul. Jadi ini artinya itu mempersembahkan kepada tiga permata, atau mempersembahkan kepada para Buddha, yang artinya sebenarnya kita tidak perlu mengatakan aku, Anda, atau dia mempersembahkan kepada tiga permata. Tapi kalau diterjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia misalnya, maka perlu diterjemahkan menjadi aku mempersembahkan kepada tiga permata, atau dia mempersembahkan kepada tiga permata, dan lain sebagainya. Jadi apa yang Rinpoche maksud ya, misalnya nanti ketika kita membacakan Bardo Todol ini atau membacakan doa aspirasi ini, misalnya untuk diri kita sendiri, ya kita tidak membacakannya untuk orang lain, maka kita bisa membacakannya untuk saya, misal aku atau saya misalnya. Tapi kalau misal kita membacakannya untuk almarhum, maka Rinpoche berpikir kita seharusnya membacakannya sebagai pihak kedua, ya, jadi pihak kedua. For example, there's a like, page 67, you know, there's an example. Now when I roam alone, separated from loved ones, so that time, if you're reading for another person, they should be, now when you roam alone, separated from loved ones, and myriad images of the emptiness arises naturally, manifesting, may the Buddhas quickly release the power of their compassion, and may the fear of the awesome and terrifying intermediate state be annulled. When I experience suffering, then maybe you have to say, when you experiencing suffering as the result of negative past actions, and so, for example, like that. Baik, jadi contohnya ya seperti teks yang tadi yang baru saja di apa, kalau misalnya kita membacakannya untuk diri kita sendiri, maka ya kita bacakan ketika saya mengembara sendirian terpisah dari orang-orang yang saya cintai. Jadi itu kan kita bacakan untuk diri kita sendiri, maka kita menggunakan aku, saya. Tapi kalau kita bacakan untuk orang lain, maka kita bacakan contohnya seperti ketika Anda mengembara sendirian, terpisahkan dari orang-orang tercinta, dan lain sebagainya. Kemudian tadi paragraf kedua, contohnya ya, di sana tertulis ketika saya mengalami penderitaan. Nah, itu kan kita bacakan untuk diri kita sendiri, maka kita menggunakan saya atau aku. Tapi kalau kita bacakan untuk orang lain, maka kita ubah menjadi ketika Anda atau ya ketika Anda mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Jadi itu contohnya. Oke, artinya Bardo Todol juga ada teks khusus. I don't know what it means. Apakah sur harus dessertin minuman? About the sur, ya. Next week we'll talk about the sur. Rinpoche, so the first question is Bardo Todol doesn't have any like
particular text, so like a prayer text. Particular text, particular whole, but itself is particular text, right? What it mean? Or there is a there is a short version, yeah, text that on somebody translated, which is somebody from a website. That is written by Jemko Kontu Lututai. That is a short text, and that you some of our admin has it and can share. Baik, jadi ada pertanyaannya, artinya baru todol ini tidak ada teks khusus ya, seperti doa atau prayer khusus. Jadi jawaban Rinpoche adalah, ya teks baru todol ini sendiri adalah teksnya itu, doanya tersebut. Ya memang ada sebuah doa baru todol yang pendek ya, dari website, dari internet ya. Itu merupakan sebuah versi baru todol yang pendek oleh Jamgon Kontrul Lodro Taye. Ya, jadi itu sangat pendek sekali, mungkin admin kita bisa share nantinya ya, bisa membagikannya. Kemudian untuk Ci Cia Aina yang bertanya, Rinpoche, apakah sur harus disertai minuman? Nanti di sesi minggu depan baru dijawab, karena kan mengenai sur. Okay. What is the next question? The next one, can we use audio recording of a Lama or Rinpoche that reads the Bardo Todol for the deceased person? Oh yeah, Guna one. So I think if if it's a real person, of course it's a different, right, and the recording. But of course, still, if we play the recording by Lama Rinpoche, that would, of course, help. Baik, jadi Ko Gunawan bertanya ya, apakah bisa menggunakan audio rekaman Bardo Todol yang dilafalkan seseorang seorang lama atau Rinpoche kepada seseorang meninggal? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah, Rinpoche berpikir ya, tentu saja kalau yang membacanya itu orang asli ya, pasti feel-nya atau rasanya itu lebih berbeda ya daripada rekaman audio. Jadi ya, tapi tentu saja kalau misalnya pun kita memutarkan rekaman pelafalan Bardo Todol oleh seorang Rinpoche atau lama, maka tentu saja itu juga akan membawa manfaat bagi sang almarhum. And next, next by Xiao In, Rinpoche, I want to ask, there is one of her friends that just passed away a few days ago. So can I read this Bardo Todol for him or her, and like what other prayers I can recite for him or her, the deceased person? Yeah, if you can read Bardo Todol, that which is wonderful. Otherwise, you can also three hip, 35 Buddha name sutra, and you can do as a generous practice. That is, we do on Sundays, and then with the generosity practice itself includes the short Amitabha Sukhavati prayer. But anyway, King of Aspiration prayer, Sukhavati prayer. But if you can read the Bardo Todol, that would be wonderful. Especially if a body is still there, you can read the Bardo Todol, and so, yeah. Baik, jadi Ci Xiao In, kurang tahu ya ini Ci atau Ko ya, pokoknya Ci atau Ko Xiao ini bertanya. Jadi Rinpoche, saya ingin bertanya, ada teman yang baru meninggal beberapa hari yang lalu, apakah saya boleh membacakan doa apa saja kepada almarhum teman saya ini? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah, ya Anda bisa melafalkan doa Bardo Todol ini kepada teman Anda yang baru saja meninggal, ataupun kita bisa Anda bisa membacakan doa atau sutra dari tiga bagian, yakni nama dari 35 Buddha pengakuan ya, ataupun Anda bisa melakukan praktik chandrasik.
Jadi praktik chenrezig ini sendiri di dalamnya juga terkandung sebuah doa aspirasi sukawati yang pendek. Nah, ataupun kita Anda bisa membacakan doa raja aspirasi. Tapi jika Anda bisa membacakan teks Bardo Todol ini, keseluruhan dari teks Bardo Todol ini, apalagi jika tubuh atau jenazah teman Anda ini masih ada, maksudnya mungkin masih di Gosyap, masih di Angsapura misalnya ya, tentu saja itu akan sangat baik sekali, sangat bagus sekali. So if we don't brain, so if we donate organs, and this I think this is an individual decision. Person who donate organs is also doing with especially with loving, compassion, kindness, and bodhicitta mind, which is a wonderful thing. And most of people usually don't receive Bardo teachings, don't maybe not be able to meditate or anything, just ordinary death. Then I think if offering organs to benefit of others, which is a wonderful thing, and the person gets a great virtues. But if a person is quite a good practitioner and expecting to stay in meditation state and doing especially they recognize this Bardo and introductions, different states and like that, then yeah, then organ donation maybe will get to be, I think that will interrupt and disturb. So that is, I think it depends on individuals, different individuals' case, and also the different individuals' decision. We cannot, I think there's no generally one kind of a statement saying do this and don't do that. Baik, jadi di Rania bertanya, jika misalnya kita mendonasikan organ tubuh kita, maka apakah Bardo Todol ini kapan kita bacakan Bardo Todol ini? Apakah kita bacakan sebelum operasi untuk mengambil organ tubuh kita keluar atau setelah operasi? Ya, jadi juga apakah operasi donasi organ tubuh ini bisa apa ya, bisa mengganggu ya, bisa mengganggu pengalaman ataupun perjalanan sang almarhum sebagai seorang makhluk Bardo ke tanah suci Buddha Amitabha. Jadi jawaban dari Rinpoche adalah ini adalah sebuah keputusan masing-masing ya, keputusan dari pribadi masing-masing. Jadi mereka, orang-orang yang mendonasikan organ tubuh mereka, tentu saja mereka melakukannya dengan sebuah cinta kasih ya, sebuah niat yang cinta kasih, penuh welas asih, juga itu merupakan sebuah niat bodhicitta, sebuah tekad bodhicitta. Jadi hal ini tentunya adalah sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Tapi kebanyakan orang, mungkin mereka tidak pernah bertemu dengan ajaran Bardo Todol ini, ya, jadi ataupun juga tidak sempat untuk bermeditasi, tidak sempat latihan meditasi, kemudian meninggal begitu saja. Tapi ya kalau misalnya hal itu atau kita bisa memberikan manfaat kepada sang almarhum, maka tentu saja hal ini adalah sangat baik sekali dan merupakan sebuah kebajikan. Nah, kalau misalnya sang orang ini merupakan sebuah praktisi ya yang lumayan baik, yang cukup baik, maka tentu saja jika dia ingin bertahan ya dalam kondisi meditasi misalnya, maka kita bisa bacakan pengenalan terhadap Bardo ini ya, kita bacakan pengenalan terhadap tahapan yang berbeda-beda dari Bardo Todol ini. Kalau misalnya mengenai kapan Bardo Todol ini dibacakan, apakah setelah, menjelang, atau setelah, apakah sebelum,
menjelang ataupun setelah operasi itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau misalnya kita bacakan ketika lagi operasi, tentu saja hal itu akan mengganggu sang almarhum. Ya, tapi lagi-lagi, tentu saja hal ini tergantung pada pribadi masing-masing, tergantung pada masalah ataupun kasus masing-masing individu. Jadi karena juga tidak ada sebuah statementnya, tidak ada sebuah gagasan yang menyatakan bahwasannya harusnya gini atau begitu. Jadi lagi-lagi kembali ke keputusan masing-masing. Rinpoche, there is another question. Is this Bardo text should be read all in one day, or we can divide it into like different days? Oh, yeah. You usually read it in one day, but if cannot, I suppose yeah. I think we can divide into different days. As that's okay too. I think usually is again in a debate, you invite a lama to read this, so lama would read the whole thing in one day. So if read the whole thing, it takes a whole day. This lama would read very fast, but still would take a whole day. But if we read just but the total part only, other chapters not read, then only but the total is not that much. But anyway, if I think it's still quite a lot, difficult to read, can be, I think that's fun. This is something maybe new. Usually they read the whole thing, can be written in different days. Sorry, Rinpoche, I missed one point. How many days is ideal to read this Bardo Todol? How many days? One is time? Ideal or suitable to read this Bardo Todol? How many days? Yeah. You traditionally in Tibet until 49 days we read once every day because they invited a lama, right? But in your case, you're helping somebody. Maybe I think that depends on how much you can, and depend on the time and your effort. How much effort you can make to read it one time, two time. I think more is better than less, at least one time. Baik, jadi ada yang bertanya ya, apakah teks Bardo ini dibaca sampai selesai dalam satu hari atau dibagi menjadi beberapa hari? Terus idealnya bacanya berapa hari? Jadi jawaban dari Poci adalah biasanya Bardo Todol ini dibacakan dalam sehari, jadi dibacakan habis dalam sehari. Tapi kalaupun kita tidak sanggup, maka Rinpoche berpikir tentu saja adalah tidak masalah kalau kita membaginya ke beberapa hari ya. Jadi kita bagi ke beberapa hari juga hal itu oke-oke saja, tidak banyak, tidak masalah. Kemudian biasanya lagi-lagi di Tibet ya, biasa kan mengundang lama untuk membacakan teks Bardo Todol ini. Jadi para lama ini biasanya akan melakukan teks Bardo Todol ini keseluruhannya sehari sekali, jadi keseluruhannya akan dibacakan dalam satu hari. Jadi bahkan para lama di Tibet itu melafalkan atau membacakan Bardo Todol ini juga sangat cepat ya, sangat cepat sekali. Mereka aja membacakannya dengan sangat cepat pun diperlukan waktu satu hari, sepanjang hari untuk membacakan semuanya ya. Jadi tapi Rinpoche juga berpikir bahwasannya kalau kita tidak sanggup misalnya ya, memang cukup sulit sebenarnya. Maka tentu saja tidak masalah kalau kita membaginya ke dalam beberapa hari. Kemudian secara tradisional di Tibet, buku Bardo Todol ini akan kita baca selama 49 hari. Jadi sekali sehari, karena kan kita mengundang lama. Jadi lamanya akan membacakannya sehari sekali. Jadi karena kalau misalnya kita ini kan kita menolong seseorang atau membantu orang lain untuk membacakannya. Jadi tentu saja itu tergantung pada seberapa mampu Anda melafalkan teks Bardo Todol ini ya, seberapa
besar usaha yang sanggup Anda berikan untuk membacakan Bardot Hodol ini. Mungkin Anda bisa membacakannya 1, 2, 3 kali, tapi tentu saja baca lebih banyak tentunya pasti lebih baik ya. Tadi Rinpoche juga ada mengatakan bahwasannya kan tadi bagian-bagian dari Bardot Hodol itu ada banyak sekali, ada lagi pembebasan melalui pemakaian dan lain sebagainya. Kalau kita tidak membacakan semua teks tersebut, kita hanya membacakan Bardot Hodol saja, maka sebenarnya itu tidak terlalu panjang, tapi tentu saja masih sulit bagi kita, apalagi untuk pemula. There's a question, says, what happened to the mind of a crazy person in a Bardot? Does he or she return to sanity? Dawa, karma dawa lama asking. Oh, during Bardot time, those who deceased when alive, any kind of the sense factors defect, not complete, including crazy and insanity, crazy is something defect with the brain or the other organs, some so be, person become crazy, right? So all that return to normal, become complete during when in Porto, yeah, the become all the faculties become complete. Baik, jadi Ci Karmade Senlamo bertanya ya, apa yang terjadi pada batin dari seseorang yang memiliki gangguan jiwa nantinya kalau misalnya jadi bertanya ya, apa yang akan terjadi pada batin atau pikiran dari seseorang yang memiliki gangguan jiwa di alam Bardot nantinya, apakah mereka orang yang memiliki gangguan jiwa ini akan kembali normal atau gimana? Jadi jawaban dari Poci adalah menjelang masa Bardot atau waktu Bardot ini, para almarhum semasa hidupnya, apapun kekurangan atau kecacatan yang mereka miliki pada indera mereka, atau misalnya indera mereka ada yang tidak lengkap, contohnya mungkin buta, bisu, dan lain sebagainya, tentu saja termasuk kalau memiliki gangguan jiwa itu kan artinya memiliki kecacatan pada otaknya, ya pada otaknya itu mungkin ada hal yang tidak benar, ataupun mungkin ada kecacatan pada organ tubuh yang lain, maka semua kecacatan atau ketidaksempurnaan ini akan kembali ke normal ya pada masa Bardot ini. Jadi semua indera kita akan menjadi lengkap, akan menjadi berfungsi kembali pada alam Bardot nantinya. Wow, now I have so many. Cannot finish. Rinpoche, there is one more question from direct message. How to read Bardot to a deceased people, which is two or more people who died in a row? So do we have to prepare the Bardot readers as much as the number of deceased person, or one person can read it to like several deceased person at one time? Oh, that's an interesting question. That never happened in Tibet. As far as I know, from my experience, and it haven't been a situation such like multiple deaths. So I guess if we can talk to one person, I can right now I'm talking through phone, maybe many people. Eh? So similar like that, if all the bodies in one place, I think somebody read for several people together. Why not? There should be fun. But if it's in a different place and a different time, then I don't think it will work. So, yeah, like that. Baik, jadi ada pertanyaannya dari Ko atau Ci Anindita. Sorry, saya nggak tahu. Jadi Rinpoche, bagaimana cara membacakan Bardot ini untuk orang yang meninggal, kalau misalnya meninggalnya itu mungkin dua orang atau beberapa orang secara bersamaan, apakah kita harus membacakan Bardot Hodol ini sebanyak jumlah dari orang yang meninggal? Jadi kalau misalnya yang meninggal itu ada dua orang, ya yang bacain Bardot harus dua orang misalnya.
atau satu orang bisa membacakan Barakat Hodor ini kepada beberapa almarhum tersebut atau beberapa jenazah tersebut. Jadi jawaban Rinpoche adalah, ini pertanyaan yang menarik ya bagi Rinpoche, karena di Tibet hal ini tidak pernah terjadi. Kalau misalnya ada kayak beberapa orang yang meninggal secara bersamaan. Jadi, tapi karena dari setidaknya lah dari pengalaman Rinpoche, Rinpoche tidak pernah melihat hal seperti ini. Tapi menurut Rinpoche, contohnya kita aja sekarang, kita bisa berbicara kepada satu orang. Atau Rinpoche sekarang juga bisa berbicara kepada kita ratusan orang di sini. Ya, jadi sama seperti hal tersebut, maka kalau misalnya semua jenazahnya ini ada pada satu tempat, ya satu tempat secara bersamaan, maka satu orang saja untuk membacakan Barakat Hodor ini seharusnya sudah oke, sudah tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ya jenazahnya itu di tempat yang berbeda-beda atau mungkin meninggalnya itu di tempat dan waktu yang berbeda-beda, maka tentu saja hal ini tidak akan bekerja. Jadi harus ya beda-beda bacanya. What is it? What happened to my Is it appropriate to read the Porto-Totu doctrine to the deceased that never introduced this precious teachings in his or her lifetime? Does it matter if the deceased body is being cremated or buried? It is appropriate to read for anybody. Doesn't has to be introduced when he or she is alive. And after the body is disposed, cremated or buried, then usually read from the person's home. There's still considered that person can hear. So, but other than that, not a related place and not related to its situation, and then especially somebody just ordinary person has no power to maybe bring the Porto's consciousness presence in the place we're reading like that, then maybe, yeah, maybe then no much benefit. Baik, jadi ada pertanyaan dari Ci Valen ya. Apakah baik untuk membacakan doktrin Barakat Hodor ini kepada para almarhum yang tidak pernah mengetahui ya, atau tidak pernah diperkenalkan dengan ajaran ini menjelang sang almarhum masih hidup? Apakah juga ada masalah ya kalau misalnya sang almarhum ini dikremasi atau dimakamkan? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah, ya, tentu saja kita bisa membacakannya kepada mereka, sang almarhum, yang pernah mendengarkan Barakat Hodor ini maupun yang tidak pernah mengetahui apa itu Barakat Hodor. Jadi kalau misalnya sudah dikremasi atau sudah dimakamkan, maka kita bisa membacakannya pada di rumah sang almarhum. Ya, jadi sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan tempat atau situasinya. Jadi yang paling penting adalah ketika kita membacakan Barakat Hodor ini, kesadaran sang almarhum berada di tempat kita membacakannya, maka itu akan membawa manfaat tentunya. Anyway, Porto being as they can reach anywhere, at the same time they just think. So distance doesn't matter in that case, also can be benefited as well. Then another is what? Oh, Devi asked empowerment of the 100 deity Porto, hopefully in the future. I have not given so many empowerments so far yet, right now. Yeah, hopefully in the future can give empowerment 100 deities. And what is the next last one here? It is from Karma Adeshan Lamo Rinpoche. Does one people during his or her death, does their hearing is affected? Because when one is going to pass away,
there are four elements and five skandhas is going to dissolve, Rinpoche. So does that affect can they hear what we are saying about? So, and that's only written that when this happens, then the deceased will faint for 4.5 days. So when we read this during this time, these 4.5 days, when the deceased has fainted, can they achieve the state of Dharmakaya? Is this a very crucial moment for them? Mm. Mm. Thank you, Rinpoche, that's all. Oh, and in what day, in which day is the bardo being going to hear what we are saying or what we are reading to them? So the, exactly the situation, what is happening to the person in the bardo is, I think, impossible to know. So that's why we just read in case the whole thing every day, as long as possible, in Tibet, as mentioned, they read 49 days. But if somebody maybe already achieved liberation, or somebody maybe still in the border, so this way, in case the Partu fainted for 4 days, or maybe also that kind of taming durations and all that is cannot be predicted. So what we can do is read the Patil Doctrine, just whole thing as much as we can read. Baik, jadi ini saya akan sekaligus jawab 3 pertanyaan ya. Jadi tadi pertanyaan yang pertama itu, Rinpoche mengatakan bahwasanya para makhluk bardo ini, ngomong-ngomong ya, para makhluk bardo ini mereka bisa tiba di mana saja yang mereka pikirkan. Jadi mereka pikir apa, mereka akan langsung tiba di tempat itu juga. Jadi sebenarnya jarak dan tempat tidak terlalu bermasalah. Kemudian tadi Cidewi bertanya, Rinpoche, apakah Rinpoche punya rencana untuk memberikan kita inisiasi dari 100 Yidam atau Deity Bardo? Rinpoche mengatakan, semoga nanti ya di masa depan. Sekarang Rinpoche belum punya persiapan, tapi nanti di masa depan, semoga Rinpoche bisa memberikan inisiasi dari 100 Deity atau Yidam Bardo. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Cikarmade Chen Lamo, seseorang yang menjelang kematian, apakah pendengaran mereka ini mengalami pengaburan? Karena tahap peleburan 4 elemen dan peleburan panca skanda atau 5 skanda akan mengalami pingsan ya sampai 4.5 hari. Jika kita membacakan bardo ini, apakah momen yang sangat penting ini akan terlewati oleh para makhluk bardo? Contohnya seperti kesempatan mencapai tingkat Dharmakaya ketika cahaya terang bercahaya itu muncul. Lalu di saat kapan dan di hari keberapa makhluk bardo ini baru bisa mendengarkan ajaran bardo yang kita bacakan? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah, untuk mengetahui apa yang benar-benar terjadi pada para almarhum di alam bardo adalah hal yang sangat tidak mungkin untuk kita ketahui. Jadi kita bacakan saja terus, jaga-jaga ya, setiap hari sebanyak yang kita bisa, semampu, sesering yang kita bisa. Jadi kalau di Tibet itu disebutkan bahwasanya kita melafalkannya atau membacakannya selama 49 hari. Misalnya kalau orangnya itu sudah terbebaskan, sudah tercerahkan pun tetap dibacakan untuk jaga-jaga. Jadi kalau masalah mengenai almarhum mengalami pingsannya selama 4.5 hari tersebut, jangka waktu tersebut, durasi tersebut adalah hal yang tidak bisa kita prediksi, bukan sebuah hal yang tetap, tidak bisa kita ramal ya, kita prediksi. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kita bacakan bardo ini, keseluruhan dari bardo todol ini sebanyak, sesering yang kita bisa, yang kita sanggup. Rinpoche, question from Junaidi. Do we need to read this bardo todol using Tibetan or we can read it in Indonesian? I think Bardo Todol can read
Written Tibetan, that's fun. I think Indonesian, the native, the language is native language would be nicer, I think. And they put the doctrine and guides part, but the aspiration prayers and all that can be read in Tibetan, maybe easier and nicer, because in Tibetan you can read as a melody with nice melody, and then all is verse, you know, the not long sentence verse, and quicker as well. Baik, jadi Ko Junaidi bertanya ya, apakah baca Bardo Todol ini teks doanya mesti pakai bahasa Tibet atau boleh bahasa Indonesia? Jadi jawaban dari Rinpoche adalah Bardo Todol ini bisa dibacakan dalam bahasa Tibet, ya hal itu juga baik. Tapi kalau misalnya kita bacakan dalam bahasa Indonesia, ya bahasa Indonesia kan bahasa ibu kita, ya bahasa ibu kita. Jadi mungkin akan lebih baik, ya lebih oke. Jadi misalnya ketika kita bacakan bagian panduan dari Bardo Todol ini, kalau kita bacakan dalam bahasa Indonesia kan kedengarannya lebih ngerti. Jadi, tapi doa aspirasinya bisa kita bacakan dalam bahasa Tibetan, karena itu juga pendek ya, tidak terlalu panjang, dan juga mungkin akan menjadi lebih gampang bagi kita, lebih enak didengar kalau doa aspirasinya kita baca dalam bahasa Tibet, karena kita bisa membacakannya dengan nada, dengan melodi. Jadi tentu saja hal itu oke-oke saja. And then next. A question from Mary Rinpoche. Hello Rinpoche, if one cannot be with deceased or some time has gone by, what prayers are suggested and how long? Mori said one cannot be with deceased or some time has gone by. Suggested and how long? For one cannot be with the deceased. One, I think if one is cannot be with the deceased far, still there's a close connection, especially like family members too far. Read Bardo Todol would be helpful wherever you are. sometime as. It depends on how much you can read at least 1, 2, 3 times. That would be a wonderful thing. And then what prayers? Other than that, prayers such doing it, the generosity practice, and then dedicate generosity practice, that sadhana, generosity practice, recitation of woman, and then prayers of Sukhavati, Amitabha Sukhavati prayer would be good. Ini pertanyaan dari Mary, jika misalnya kita tidak bisa bersama dengan sang almarhum, atau mungkin almarhum ini meninggalnya sudah beberapa saat, ya, jadi apa doa yang bagus untuk dibacakan dan seberapa lama? Jawaban dari Rinpoche adalah jika misalnya kita atau seseorang tidak bisa bersama dengan sang almarhum ini, contohnya, maka tentu saja, misalnya sang almarhum ini jauh ya atau jenazahnya jauh misalnya, tetap saja kita memiliki sebuah koneksi atau hubungan yang dekat dengan sang almarhum ini, apalagi kalau misalnya keluarga ya, keluarga sendiri, kita memiliki sebuah koneksi hubungan yang mendalam dengan sang almarhum ini, maka membacakan Bardo Todol ini akan sangat membantu dimanapun Anda berada. Jadi tergantung Anda bisa sanggup bacanya berapa kali, 1, 2, atau 3 kali juga tidak masalah. Selain itu, doa-doa lain yang bisa kita lafalkan termasuk pratik cenresik atau sadhana cenresik yang dalamnya terkandung pelafalan dari mantra Om Mani Padme Hum, kemudian juga ada doa aspirasi Sukhavati dan lain sebagainya. Jadi tentu saja itu semua akan sangat membantu. Oh,
Is it finished now? There's another one question, Rinpoche, from Sophia. Rinpoche, it is stated that we have the opportunity to reborn in Sukhavati in Bardo state, which means we are liberated from samsara. But I heard that we have to be reborn in the human realm again to achieve Buddhahood. So does that mean we are not exactly free from samsara? What are Rinpoche's thought about this? Sukhavati, okay, first, yes, if born in Sukhavati, then liberated from samsara. And I don't think, you know, order to achieve Buddha would have to be reborn on Nzambundipa, that this particular place, you know, planet Earth. So from, I mean, as Amitabha prays, it says Avalokiteshvara and Vajrapani and so on, they are in Sukhavati. And once Amitabha Buddha passed to Parinirvana, and then Avalokiteshvara supposed to become achieve Buddhahood, and then become the, how to say, Buddha of that Amitabha Sukhavati, like that in a sutra mentioned, right? So so another realm, yeah, Sukhavati, from Sukhavati you can become a Buddha. Baik, jadi pertanyaan lagi dari Ci Sofia, ya. Jadi Rinpoche, di sini kan ditulis ya bahwasanya kita memiliki sebuah kesempatan untuk terlahir di alam suci Sukhavati atau Dewa Chen di dalam kondisi Bardo atau alam Bardo nantinya, yang artinya kan kita sudah terbebas dari samsara. Tapi dengar-dengar bahwasanya kita harus terlahir di alam manusia atau dalam tubuh manusia untuk mencapai kebuddhaan lagi. Jadi apakah ini artinya kita tidak benar-benar terbebas dari samsara? Bagaimana pandangan Rinpoche mengenai hal ini? Nah, jadi jawaban dari Rinpoche adalah jika kita sudah terlahir di alam Sukhavati, di alam murni Sukhavati, maka itu sudah terbebas ya. Maka kita sudah terbebas dari samsara. Kemudian kalau misalnya Rinpoche mengatakan bahwasannya tidak, bukan merupakan sebuah keharusan untuk mencapai kebuddhaan dan harus terlahir di Jambudvipa atau di planet bumi ini. Jadi tidak perlu harus lahir di planet bumi baru bisa mencapai kebuddhaan. Jadi contohnya saja dalam doa aspirasi Buddha Amitabha, di sana dijelaskan bahwasanya di alam Sukhavati ada Buddha Amitabha, ada Bodhisattva Avalokiteshvara dan Bodhisattva Vajrapani. Nah, nanti ketika Buddha Amitabha sudah memasuki Parinirvana, maka Bodhisattva Avalokiteshvara akan mencapai kebuddhaan di alam Sukhavati dan dia akan menjadi Buddha ya, atau ya dia akan menjadi Buddha di alam Sukhavati tersebut. Ya, jadi demikianlah yang disebut dalam sutra. Jadi ya tentu saja kalau sudah di alam Sukhavati, kita bisa mencapai kebuddhaan di alam Sukhavati, enggak harus lahir di bumi dulu. Maybe one has to be reborn as a human to become a Buddha. Maybe, I'm not sure, but I think maybe referring to the 1,000 historical Buddhas coming in this kalpa. Jadi kalau mengenai ya harus lahir dulu di alam manusia baru bisa mencapai kebuddhaan, Rinpoche tidak terlalu yakin ya, tapi mungkin itu merujuk kepada 1000 Buddha pada kalpa ini. Jadi ya, jadi mungkin merujuk pada 1000 Buddha di kalpa ini, mereka yang perlu terlahir di alam manusia untuk mencapai kebuddhaan. Okay, that's all, right? There is one question from Karma Dechen Lamo. Rinpoche, can we share your teaching to other people? I think so. My teaching was from somebody recorded, or depend on my teaching is good, then you can share. Maybe my teaching is, I don't know.
very embarrassing and not good like that, then don't better not share. Jadi Ci Karma Desa Lamun nanya ya, Rinpoche boleh nggak menyebarkan ajaran Rinpoche mengenai Bardo Todol ini kepada orang-orang lain? Jadi jawaban Rinpoche adalah ya kalau ajarannya Rinpoche itu baik ya benar ya silakan saja disebarluaskan. Tapi kalau ajaran Rinpoche itu kayaknya cokai sih aja ya, malu-maluin aja ya, bagusan jangan disebarluaskan ya. Okay, Rinpoche, that's all for the question. Yeah, if teachings cannot inspire, encourage, or cannot give other people knowledge instead of kind of a strange, then maybe no need to share. But if you think it would be, it's great, can I help others, then you can share this, no problem. Ya, jadi Rinpoche mengatakan kalau ajarannya ini atau misalnya ya ajarannya ini bisa tidak menginspirasi orang lainnya atau tidak memberikan orang lain pemahaman, malah bikin orang lain merasa ini aneh, maka ya tentu saja tidak perlu disebarluaskan. Tapi kalau ajarannya itu baik sekali, maka tentu saja adalah hal yang sangat baik sekali untuk kita sebarluaskan untuk memberikan manfaat kepada orang-orang lain. For me, like I don't want to listen to myself. So, just kidding. Ya, Rinpoche mengatakan Rinpoche sendiri. But I do often read my writings. But speaking, but I don't listen to myself. Baik, jadi Rinpoche mengatakan bahkan Rinpoche sendiri pun tidak mendengarkan, maksudnya tidak melihat video dia berbicara sendiri ya, tapi ya Rinpoche memang sering melihat tulisannya sendiri. Okay, then let's do the dedication and thank you very much. I hope this has been helpful, at least from my part. I did it with a good intention, so may this virtues of studying on this Bardo Todol and all this. Everyone who here participated and all sentient beings be some ways, somehow in contact with this Bardo teachings and get liberated from samsaric suffering. And with that, let's do the dedication. Baik, sekarang kita akan melakukan doa dedikasi atau pelimpahan jasa. Rinpoche mengucapkan terima kasih ya kepada kita semuanya. Rinpoche berharap ini akan membantu kita semuanya. Setidaknya Rinpoche sendiri sudah memiliki sebuah niatan yang baik, ya, sebuah motivasi yang baik. Jadi semoga dengan kebajikan dari kita semuanya mempelajari doktrin Bardo Todol ini, semuanya yang berada di sini, Bapak Ibu sekalian, dan juga semua makhluk, bisa bertemu dengan ajaran dari Bardo Todol ini dan akhirnya terbebas dari samsara. Nah, sekarang kita akan melakukan doa dedikasi. Kone gondu peora jo sunam de ye tam chi si ba ni ye bi da nam pam chi che ga na chi ba lak tu ba si bi cho le do wa do ra sho san je ku su me ye bi chi la che ni mi ju ru de bi chi la gen du mi chi de bi chi la che da mo wa mo la ju pro sho. Okay, then once again, thank you very much, everyone. And thank you to Alvin and Erica translated whole thing, book, and also translated. And then Alvin translated the teachings very well. So we have many great translators from Money House now. Anyway, they are doing very great, translating very great. Sometimes my teachings, original my word is not that nice, but with the translators become even nicer. So
Yeah, thank you, translators, and thank you, everyone. Thank you, the team, for all this IT and everyone for the helping the teachings. And everyone be safe and see you soon. Thank you. Baik, jadi Rinpoche mengatakan sekali lagi ya, terima kasih kepada semuanya ya, sudah mau ikutan kelas Bardot-Hodol ini. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Ci Erika yang sudah menerjemahkan keseluruhan dari buku Bardot-Hodol ini. Ya, jadi kemudian Rinpoche juga mengatakan ada banyak sekali penerjemah yang hebat dari Money House. Ya, mereka semuanya menerjemahkan ajaran-ajaran Rinpoche dengan sangat baik sekali. Jadi Rinpoche mengatakan bahwasannya sebenarnya kata-kata ya atau ucapan dari Rinpoche itu tidak baik, maksudnya mungkin black ya, messy ya, tidak terlalu enak didengar, tapi setelah diterjemahkan oleh para penerjemah lebih enak didengar ya. Jadi semua penerjemah di Money House telah sangat baik sekali dengan dalam menerjemahkan ajaran Rinpoche. Terima kasih untuk Ci Erika, kemudian para penerjemah, tim Money House, kemudian tim IT dan semua yang telah membantu dalam suksesnya ajaran pengajaran Bardot-Hodol ini. Jadi Rinpoche berharap semuanya mohon jaga diri dan sampai berjumpa kembali. Thank you Rinpoche. Yeah, thank you everyone. Have a wonderful week. Okay, thank you. Tashidele everyone. Tashidele. See you later.